Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini saya ingin sharing buat Bapak Ibu Saudara semua dari kitab Mazmur pasal yang ke-37. Ini Mazmur yang luar biasa yang ditulis oleh Raja Daud. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang pertama sampai beberapa ayat yang ada di bawahnya. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kali dalam kehidupan kita ketidakadilan terjadi, kita melihat bahwa orang-orang yang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, sepertinya kehidupan mereka baik-baik saja, bahkan cenderung mereka mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Berbeda dengan kita, orang yang setia, kita mungkin rajin beribadah, kita mungkin melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, tapi kok sepertinya orang yang tidak melakukan itu semua ada dalam keadaan yang lebih baik daripada kita. Tapi sebenarnya keadaan-keadaan itu harusnya membuat kita mengerti bahwa kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kita mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang mungkin buat orang lain itu tidak baik. Bahkan buat kita sendiri kita merasa sepertinya tekanan itu begitu berat. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang melakukan kecurangan, orang-orang yang melakukan dosa, mereka seperti rumput, bahkan seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bapak Ibu Saudara masih ingat Yesus pernah berkata, bunga bakung di ladang itu pagi ada, siang atau sore mereka sudah tidak ada lagi. Mereka sudah layu dan ditiupkan angin. Betapa fananya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita kalau hanya kita gunakan untuk melakukan apa yang jahat. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk melihat bahwa apa yang kita miliki di dalam Kristus itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini kepada kita. Dunia bisa menawarkan kepada kita rumput yang hijau, bisa menawarkan kepada kita keindahan dari sebuah taman yang mungkin ditanami, diisi dengan banyak sekali bunga-bunga yang indah. Tapi semua itu tidak akan mampu mengalahkan sukacita kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber dari sukacita kita. Kita bersukacita bukan karena bunga yang indah yang kita lihat. Kita bersukacita bukan karena berkat yang melimpah. Kita bersukacita bukan karena doa-doa yang dijawab. Tapi kita bersukacita karena pribadi Tuhan sendiri. Kita bersukacita karena Dia beserta dengan kita. Kita bersuka cita karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersuka cita karena dalam segala kesesakan kita, Dia selalu menyertai kita. Jadi sukacita kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekeliling kita. Memang sulit untuk melakukan ini. Tapi kalau kita memandang kepada Kristus, kita melihat bagaimana Dia yang setia bagi kita. Dia melewati penderitaan yang berat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merenungkan makna dari pengorbanan Kristus bagi setiap kita, mulai dari Dia ditangkap, Dia disiksa begitu rupa, Dia melewati jalan salib, Dia disalibkan, bahkan sampai mati di kayu salib, Dia melewati semua penderitaan yang berat itu, sengsara yang berat itu, supaya kita yang hari ini mengalami segala tuduhan, penghinaan, cemooh, persoalan, kita bisa memandang kepada Kristus dan kita menjadi satu dengan penderitaannya. Dan firman Tuhan berkata kalau kita menjadi satu dengan apa yang menjadi kematiannya, penderitaannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan kemuliaannya, dengan kebangkitannya, dengan kemenangannya atas maut. Saudara, biarlah ini semua menjadi perenungan yang baik bagi kita. Ayat yang keempat berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadikanlah sumber sukacita kita adalah Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi sumber kebahagiaan kita. Saudara, yang namanya persoalan dan pergumulan tidak akan pernah terhindar dari kehidupan kita.
Kita tidak perlu kirim undangan, mereka akan menghampiri kita secara otomatis. Kalau kita sudah tidak menghadapi persoalan, bisa jadi kita sudah tidak ada di bumi ini lagi. Justru persoalan membuktikan bahwa kita ini lemah dan kita perlu Tuhan. Dan persoalan juga membuktikan bahwa semua yang baik menurut dunia ini, semua yang indah menurut dunia ini, tidak akan pernah mampu menjadi sumber sukacita yang sejati bagi kita. Semua yang dunia tawarkan bisa memberikan kita happiness, tapi tidak bisa memberikan kita joyful. Hanya di dalam Tuhan kita memiliki sukacita yang sejati. Joyful adalah bisa kita dapatkan, bisa kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tetap bergairah, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.